Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Detektif Koin. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah situs penghasil uang terbaru, namanya itu YoriGix. Nah, jadi YoriGix ini merupakan situs investasi terbaru yang masih sangat baru. Dilihat dari statistik dari websitenya sendiri, website ini masih baru berjalan atau baru rilis. Days online-nya masih 0. Orang yang sudah melakukan pendaftaran yaitu sudah ada 481 orang, teman-teman. Yang online sudah ada 267 visitor online ya. Jadi ini sangat baru banget, baru rilis. Bagi kalian yang ingin join di situs investasi YoriGix ini, langsung saja cek di deskripsi video. Yang tidak suka dengan situs-situs investasi seperti ini, silahkan kalian skip saja, teman-teman. Oke? Di sini YoriGix ini memiliki 6 plan. Yang pertama plan 10%, yang kedua 25%, 1.100%, 4.600%, sampai yang terakhir yaitu 21.000%. Ya, ini plannya ada 6. Cuman yang saya pakai biasanya plannya itu yang plan 10%, 25% ya, teman-teman ya. Nah, yang ini dan sampai yang 1.100% saja, 3 saja, separuhnya saja, teman-teman. Saya agak berani untuk memilih plan yang ini ya, yang 4.600%, apalagi yang 21.000% profitnya. Terlalu tinggi profitnya itu tidak baik juga, teman-teman, untuk situs-situs investasi seperti ini. Oke, meskipun situs ini baru, cuman di sini sudah ada orang yang sudah melakukan withdraw. Ini ya, sudah ada yang melakukan withdraw ke Bitcoin, ke Perfect Money, ke Payeer ini ya. Dan orang yang sudah melakukan deposit juga banyak di sini, teman-teman. Oke, sobulan, bagi kalian yang ingin join silahkan klik link yang ada di deskripsi video. Kemudian lakukan pendaftaran. Nah, untuk melakukan pendaftaran kalian bisa klik di bagian ini, open new account ini. Nah, yang ini teman-teman klik saja. Kemudian masukkan nama lengkap kalian di sini, buatlah username kalian, masukkan alamat email address kalian di sini, masukkan ulang. Nah, seperti ini. Lalu buatlah password ya. Nah, di sini saya akan membuat password terlebih dahulu. Kemudian retype password, artinya ketik ulang password yang telah kalian buat ya. Oke, samakan dengan yang di atas. Secret question, biasanya saya menulis nama depan saya dan secret answernya nama belakang saya. Oke, jangan lupa dicentang di bagian I understand ini. Oh, gak bisa dicentang ternyata, teman-teman. Nah, langsung saja kalian klik tombol agree and submit ini untuk menyelesaikan proses pendaftarannya. Oke, di sini sudah muncul registration successful, yang berarti pendaftaran kalian sudah berhasil. Lalu kalian login nanti menggunakan username dan password yang telah kalian buat ya. Di sini saya akan login terlebih dahulu untuk masuk ke dashboard atau main page dari situs YoriGix ini, teman-teman. Nah, di sini saya sudah berada di main page atau dashboard dari YoriGix ini. Langkah selanjutnya, apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus kalian lakukan untuk bisa menghasilkan uang di sini? Yang harus kalian lakukan yaitu deposit ya. Karena kalau tidak melakukan deposit, kalian tidak akan mendapatkan apa-apa di sini, alias zonk ya, teman-teman ya. Nah, bagi kalian yang ingin deposit, silahkan simak terus sampai selesai. Bagi kalian yang tidak mau melakukan deposit, silahkan di skip saja. Untuk melakukan deposit, di sini saya akan tutorialkan begini caranya. Klik tombol deposit ini. Nah, yang ini teman-teman klik saja. Kemudian muncul plan. Plan dari YoriGix. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bermainlah yang di antara plan 25% sampai dengan 1.100% setelah 1 hari. Nah, saya itu akan bermain di angka ini saja, teman-teman, di plan after one days. Kalian boleh menggunakan ini 25% dan yang ini, terserah kalian, teman-teman. Tapi saya lebih suka yang ini 1.100%. Kalau kalian suka yang lebih cepat lagi, ada yang ini 25% setelah 10 jam. Oke, minimal depositnya $1. Kalau yang 25%, kalau yang 1.100% ini profitnya minimal depositnya $10. Saya akan pilih seperti ini. Nah,
Kemudian akan saya masukkan di sini jumlah depositnya di amount to spend ini sebesar $200. Saya akan deposit sebesar $200. Kemudian saya akan memilih metode pembayaran perfect money. Kenapa perfect money? Saya selalu mengatakan bahwa perfect money itu cepat prosesnya, withdrawnya cepat, kemudian depositnya juga cepat masuk. Sesudah itu, sesudah memilih perfect money, saya akan tekan tombol spend. Nah, kemudian muncul deposit confirmation seperti ini, langsung saya akan klik tombol proses. Otomatis akan didirect langsung ke akun perfect money saya, teman-teman. Oke, di sini saya sudah berada di akun perfect money ya, muncul seperti ini payment order, lalu saya akan klik tombol make payment. Nah, otomatis saya disuruh login ke akun perfect money saya, jadi saya akan login terlebih dahulu. Nah, setelah saya berhasil login, maka tampilannya akan seperti ini. Ada payment preview, bahwasanya saya akan withdraw sebesar $200. Maksudnya deposit, bukan withdraw ya. Saya akan deposit sebesar $200. Ada fee sebesar 1,99%, berarti yang akan saya bayar sebesar $203.98. Oke. Langsung saja saya akan klik tombol confirm payment, teman-teman. Kemudian di sini sudah ada tulisan payment complete, yang artinya saya sudah berhasil melakukan deposit di situs YoriGigs tersebut ya. Kemudian saya akan tekan tombol lanjutkan untuk kembali lagi ke situsnya. Nah, di sini sudah ada tulisan we have received your deposit, yang artinya deposit saya sudah berhasil masuk. Coba kita lihat di menu ini, account overview ini, teman-teman. Nah, ini ya, sudah ada aktif deposit sebesar $200. Oke. Yang artinya di sini saya aktif, plannya itu sudah aktif ya, plannya itu sudah aktif, tinggal menunggu withdrawnya saja. Apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan tinggal menunggu saja, teman-teman ya. Dalam waktu 10 jam atau 1 hari, uang $200 ini akan bertambah dengan sendirinya sesuai dengan sistem. Entah itu $230, $216, pokoknya ini nanti random, teman-teman, sesuai dengan sistemnya mau digandakan berapa. Nah, jadi seperti itu untuk cara bermain di situs-situs investasi seperti ini. So, tunggu apa lagi, silahkan kalian join mumpung websitenya masih baru, teman-teman, masih baru launching. Tapi ingat sekali lagi saya tekankan, kalau kalian mau ikut atau join apalagi melakukan deposit, selalu gunakan dana bebas ya, jangan dana beras. Itu untuk keamanan dana kalian masing-masing ya, teman-teman ya. Be a smart people. Oke. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu saja video kali ini yang dapat saya berikan. Saya Detektif Koin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.